Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa lagi di channel saya di sini. Saya harap kabar Anda semua baik dan sehat selalu di manapun Anda berada. Di video kali ini, sahabat, saya unboxing sebuah paket ini yang saya beli sebanyak 7 macam barang. Saya beli di Bukalapak. Dan kita coba unboxing cepat karena ini memang banyak macam. Apakah ini sesuai dengan yang kita harapkan atau yang tertulis di deskripsi. Alat ini adalah alat-alat servis kulkas, sobat. Dan ini yang di luar ini yang panjang, mungkin ini adalah las perak Haris sebanyak 10 biji, sobat. Ini las peraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas. Yang di luar las perak. Terus saya beli kawat las aluminium, sobat, atau kawat las aluplatinum. Saya beli juga gas trok yang double untuk pengelasan. Ada metil, saringan, pentil. Dan saya lupa lagi karena ini 7 macam, sobat. Ini yang paling besar ternyata ini adalah gas troknya ya. Ini gas trok double, sobat, menggantikan punya saya yang masih single. Jadi yang punya saya dulu ini masih single, sobat. Kebetulan saya mencari yang lebih kuat. Mudah-mudahan ini seperti yang saya harapkan. Ini bahannya yang depan adalah bagian kuningan ya, sobat. Mungkin yang belakang ini besi ya, masih besi. Kita coba, sobat. Mudah-mudahan apinya kuat. Dan nanti kita cek ke cara pengelasan atau tes untuk mengelas, sobat. Itu barang kedua. Barang keduanya, sobat. Dan untuk barang ketiga ini adalah metil. Harganya nanti saya tulis di deskripsi, sobat. Metil sebanyak atau tanjon sebanyak 1, 2, 6, sobat. 6. Dan untuk kelasnya yang ini 3 dan yang bagus 2, sobat. Oke, sobat, kita lanjut lagi. Untuk metil taujon ini harganya 6 kali 2, ini harganya hanya Rp2.000, sobat. Ini Rp2.000. sementara untuk kelas aluminium yang ini yang Rp7.000, sobat. Yang Rp7.000 ini barangnya agak ringan ya, jauh ringan sekali. Ini harganya Rp7.000, panjangnya mungkin sekitar
berapa? 30-40 ini. Oke sobat, saya ambilkan dulu meteran, kita lihat biar tepat akurasinya untuk meter, untuk ukuran panjangnya. Ini ukuran panjangnya 40 cm sobat ya. Ini harganya 7.000 dan ini ringan sobat, yang 7.000. 1-2 itu barang keempat, ini barang kelima. Dibungkus lagi, ini kawat las juga sobat, tetapi ini yang harganya saya lihat, cek dulu, ini harganya 13.000 sobat. Kalau yang bagus ini agak berat sobat ya, berat, beda sama yang, dan warnanya kelihatan agak kusam, jadi agak mirip tinol ya. Untuk panjang sendiri ini sama 40 cm sobat, dan yang bagus yang mahal ini agak berat sobat. Saya beli 2 biji datang semua, dan itu barang yang kelima maaf sobat. Ini untuk barang yang keenam, di sini saya beli pentil ya, pentil dengan harga 3 biji ini 14.000 ya, berarti 14.400, jadi 5.000 berapa ini ya, 5.800 mungkin ya, satuannya 5.800 untuk pentil. Dan barang terakhir yang nomor 7 ini adalah filter isi sobat. Filter isi 4 buah harganya 22.000, berarti 22.800, harganya 5.700 sobat. Ini 22.000 dibagi 4, 5.700. yang ini harganya 2.000-an sobat. Untuk kawat las yang bagus 13.000, yang biasanya ini harganya 7.000 sobat. Barangnya datang semua sobat. Ini satu untuk panjang las aris ini 40, ini standar ya sobat, 45 cm. Untuk harganya las perak ini adalah 35.000, berarti 3.500 sobat. Ini satuannya 3.500. 1, 2 barang, 3 barang, 4, 5, 6, dan ini ketujuh ya sobat. Alhamdulillah kelapak ini sangat jujur sekali sobat, tidak ada barang yang tidak dikirim dengan jumlah yang sama saya pesan, jumlahnya tidak ada yang kurang, tidak ada yang beli, dengan harga yang menurut saya ini cukup murah sekali. Oke, alat-alat ini adalah persiapan atau perbekalan servis kulkas atau AC sobat ya. Sekian saja mungkin sobat, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini, semoga ada bermanfaat bagi sahabat yang mau belajar atau mau belanja. Mungkin linknya nanti saya tulis di deskripsi ya sobat. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.